saya ada di komplek perkantoran Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kecamatan Bajaraksa. Rekan-rekan para goeser dan para pecinta olahraga, Pemda Kabupaten Tangerang sudah menyediakan fasilitas jalan kaki, olahraga, jogging, dan termasuk sepeda. Jadi di pinggir jalannya yang sudah tertata sudah diberikan rek khusus untuk sepeda. Jadi kalau hari Jumat, hari Minggu sudah dipakai oleh warga atau karyawan yang ada di sekitar Tiga Raksa untuk olahraga. Nah, ini sudah diberi tanda lajur sepeda. Ini menuju arah danau. Kita coba lihat ke pinggir danaunya. Kita menuju danau. Ini di musim kemarau sudah dikeruk, sudah dibersihkan. Nah, ini sudah kelihatan sebelah kirinya danau. Ada anak-anak juga tuh yang mencoba trek ini. Nah, ini anak-anak sekolah mungkin masih libur. Pinggir trek goes di trotoarnya sudah dikasih cat warna-warni. Ya, cukup bagus. Nah, ini kameranya agak goyang karena saya sambil naik sepeda. Ini kita menuju ke pintu danaunya. Dan ini kalau hari ini pada para pedagang di pinggir-pinggirnya, tapi cukup bersih, pedagang bisa menjaga kebersihan. Di sebelah barat. Ini kalau hari Minggu ini penuh sama yang mancing. Ini kebetulan ada seorang yang pagi-pagi udah mancing. Udah dapat belum, Dek? Belum. Belum dapat. Baru juga datang. Baru datang dia. Biasanya kan susah di sini mancingnya. Iya. Jadi di ranjau ya, apa yang ditarik-tarik itu? Pancing garong. Oh, pancing garong nih. Di sini biasanya rekan-rekan susah mancingnya nih, kecuali kalau ada lomba di Nah, ini buburnya Mang Upar. Teksturnya lembut. Jadi gampang dicerna. Ulang angge kacangnya. Nah, saya biasa nggak pakai kacang dan separo. Kalau banyak nggak kemakan, terlalu banyak mah. Buburnya menurut saya sih cukup. Inilah alun-alun Tiga Raksa, tepat berada di tengah-tengah komplek perkantoran Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Cuma ini dalam proses pembangunan, jadi belum selesai tahap 2. Dan lokasi ini kalau malam penuh oleh para pedagang. Belakang kantor kejaksaan itu ada Masjid Al-Amjad. Kampung
nampak dari kejauhan ini bundaran kantor bupati di tengah air mancur, tapi air mancurnya sedang off. Kita Kabupaten Tangerang, hutan kota Temenggung. Nah, tiga raksa didirikan oleh tiga Temenggung dari kantor bupatinya. Belakangnya hutan kota, ada danau yang tadi. Di dalam hutan kota, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyediakan ruang bermain ramah anak. Ini ada di dekat gedung DPR. Warna ungu. Dan ini taman aspirasinya, ada tepat di depan kantor gedungnya. Taman aspirasi tepat di depan gedung DPRD. Kalau malam ini akan lebih tampak eksotis karena dihiasi lampu-lampu dengan beraneka macam warna. Tampak depan sebelum masuk perkantoran. Selamat datang di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Welcome Pak Bud. Ini ada di belakangnya, ada tugu dengan bambu runcing, dengan pilar. Di samping ada motif daun. Masuk ke arah belakang dari gerbang utama, ada pilar, ada 1, 2, 3, 4, 5 menandakan Pancasila. Terus ada 5 pilar, ada bambu runcing menandakan perjuangan, khususnya para pahlawan Kabupaten Tangerang. Di pinggir disediakan saung-saung gazebo kecil, sehingga kalau kita mau mampir ke taman ini bisa rehat sejenak. Koleksi bahan-bahan bonkla, semua bahan-bahan diproses. Contohnya ini salah satu bahan kelapa gading kuning. Semuanya masih dalam proses karena daunnya ini masih terlalu tinggi untuk ukuran sebuah bonsai. Dan yang dalam proses juga ada di sini. Salah satu atau beberapa bahan yang masih dalam training, dan ini salah satunya dengan teknik total pruning. Ini jenis kelapa gading tapi hijau ini ya, apa ada gading hijau. Nah, ini sedang dalam proses, ini pakai media pasir. Ada beberapa juga yang masih dalam proses, ini dengan sayat mawar dalam proses pengerdikan.
Dan ini dengan teknik menggantung akarnya, ini juga menggunakan masih dalam proses pengerilan daun. Jadi kalau dapur seni Ibnu Sina memang fokus di pembentukan penguatan akar dulu, baru nanti tahap berikutnya ke pengerilan daun. Jadi ada teman-teman netizen yang menanyakan kepada saya, kok kenapa bonsai kelapa Ibnu Sina, dapur seni Ibnu Sina daunnya tinggi-tinggi, yaitu belum diproses. Jadi lebih mengutamakan proses pembentukan akar. Nah ini yang sudah akarnya boleh, nah ini daunnya seperti ini. Kecil, dan ini baru keluar satu, dan insya Allah nanti keluar tunas yang baru akan lebih kecil. Demikian goes hari ini dipadukan dengan seni bonsai kelapa. Salam literasi.